Halo guys, ketemu jumpa lagi dengan saya dengan tukang jalan. Saat ini saya sekarang berada di Traga Republik ya. Ya. Republik. Sekarang kebetulan saya ketemu dengan teman-teman kakak-kakak dari mana? Dari mana? Saya dari Jakarta. Jakarta, namanya saya dari Bali. Lukman. Saya dari Bali. Oh, beli siapa? Didi. Beli Didi. Tapi biasanya Bandung ya. Bandung. Ya, Bandung, kita ketemu di Bali. Kita ketemu lagi di Serbia. Di Serbia mungkin nanti jalan terus ketemu ya, nanti ini di apa channel saya, channel tukang jalan namanya, seperti ditopin tukang jalan. Kayaknya di YouTube ya, YouTube nanti lihat yang teman-teman yang dari Papua khususnya yang mau ke Serbia, gampang dan murah kalau backpackeran ke sini dari visa. Papua tanpa visa ya, tanpa visa. bebas visa ya. Oke, okay. Alamatnya loh. Selamat apa? Selamat jalan. Oh. Sekarang kita mau kemana nih mas? Kita ke mana? Ke apartemen. Kita apartemen makan domi. Makan domi. Ya. Kebetulan ketemu dengan teman, dengan Mas Sidan. Ya, kita silaturahmi jalan-jalan dulu. Kita mau masak indomie. Mau makan bakso tapi nggak ada di sini. Ada baksonya. Oh, ada baksonya. Ada baksonya. Kita mau ke arah-arah, ini aduh namanya apa lagi? Di pasar juga. Kira-kira di sini gimana mas kehidupannya nih? Sama kayak di Bali, bebas. Bebas. Tapi bedanya itu ya, ada macam-macam musim-musim itu ya. Musimnya. Ya kalau teman-teman dari Indonesia atau dari Papua khususnya ya, nanti bisa kontak-kontak, silaturahmi, main-main. Yang mau rasa-rasa Indomie. Di sini ada pabrik Indomie. Oh, ada pabrik Indomie. Ya. Sudah sampai di apartemennya Mas Sidan. Tinggal dengan siapa disini? Sama orang Serbia. Oh. Dia nemenin. Inilah apartemen. Oh, dia kerja juga? Dia kerja. Ini kamar saya nih. Oh. Woi, ini kamar bujang kita. Kita review tempat ini. Apartemen. Lumayan tidak dingin. 300 dinar. Oh. Ini kesekiran-kiran ini. 300 dinar. Bebas mau mas. Iya. Ini. Barangan kopi. Waduh. Tapi rasanya berbeda ya. Kalau di Indonesia kan ada rasa apa? Rasa soto. Ini disesuaikan. Ini rasa apa? Beef. Rasa daging. Kita setiap hari Minggu biasanya ada perkumpulan. Hmm. Ya, yang untuk manajer Indomie nanti coba ini ya di dikasih apa? Kontennya dikasih ini. Sama Mas Lukman juga itu. Wah, dia kalau ini. Yang buat bakso? Orang KBRI. Oh, orang KBRI yang ya? Yang saya telepon tadi. Oh, iya, yang chef itu? Iya. Oh, iya. Setiap ada acara, dia bikin bakso, soto, soto apa aja lah. Request dari ini. Masak Indomie. Nah, ini sama juga kemarin saya. Indomie yang sponsor bukan, Indomie tidak sponsor.
Cuma memang kebetulan lagi kangen makan Indomie, makan telur, ada bakso. Ini ya, baru aja dulu. Wow, banyak aja. Aduh. Buat nanti bagi-bagian sana. Ini model-model kompornya rata-rata semua begini ya. Iya. Enggak pakai api dia. Itu pakai apa, gas gitu. Dia oh, listrik ya. Listrik besar sekali. Karena saya mau ke embassy hari apa? Kamis sama Jumat. Akhirnya Jumat. Karena dari orang embassinya pagi ke Montenegro. Belum tahu nih Montenegro nih bebas visa enggak buat Indonesia. Saya masih bertanya dulu. Tetap saya tanya dulu. Bebas visa juga ya? Enggak. Oh enggak? Enggak, mesti ada, enggak bisa. Paspor Indonesia enggak bisa. Oh. Diplomatik ya mungkin. Diplomatik ya? Enggak bisa. Enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk, itu mesti pakai apa? Visa. Mesti punya visa masuk oh, sana. Harus punya visa dia. Berarti nggak sembarangan masuk ke Montenegro ya? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau masuk ke hati bapak bisa? Nggak bisa juga, emang saya cowok apaan. Nah, rencana tadi kan mau ketemu sama Pak Darius. Pak Dariusnya kan lagi ke Montenegro sama Pak Oldi. Gitu. Nah, ini kan Pak C ini sebenarnya... Kalau lapor kan bisa. Bisa kalau lapor aja bisa ke Joshua. Joshuanya sama lagi pergi. Kamis baru pergi. Kamis baru nih. Makanya tadi saya telepon pada susah. Makanya Pace Indra ini pengen nanya kalau ke Montenegro itu bebas visa atau enggak gitu. Makanya bapak aja lah yang bisa dihubungin gitu kan. Itu. Harus punya visa masuk Eropa, paling nggak Schengen oh. Bisa masuk Montenegro. Oh siap. Gitu. Itu bikinnya di Dubes Montenegro juga ya? Enggak, bikinnya di dapur itu Sakura. Oh. Bikinnya di situ. Pak, terima kasih infonya ya. Ya, sama-sama. Oke. Okay. Nanti kalau hari Minggu Bapak ada waktu, bisa ketemu sama Pace. Siap. Pulang gereja, nanti pulang gereja. Oke, siap. Iyalah, nanti lah, hari Minggu. Oke, siap. Pak Darius. Siap. Mohon. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ceritanya sponsornya by Indomie. Dimana-mana di Indomie. Ini mungkin luar biasa, ini ada bakso. Dan makasih banyak. Nanti kita jumpa lagi. Kita mau balik dulu. Dua langsung. Oke, Mas Lukman. Balik dulu, kamu kemana? Balik. Mau Mas Lukman kemana? Gak jalan. Kamu kemana? Balik aja. Balik. Saya mau balik ke mana? Oke, siap. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Mas Idan. Oke, untuk jamuannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Mungkin nanti besok kita jumpa di embassy lagi ya. Oke. Siap. Ciao. Ciao. Oke. Ya, hati-hati. Ya. Habis dari Mas Sidan, teman baru tadi ketemu di
di Republik Traga. Sekarang saya mau balik dulu melihat-lihat sekitar Serbia lagi. Jelang malam di Traga Republik. Dingin guys. Halo guys. Not so long ago, I was with my girl, and she said, baby, you gotta hear me out, that I want your body, want your body.